kalau ibu serahkan ke orang lain, kalau ibu nanti ngomong gini, bu, oh ini sudah kartunya biar di sini terus, ibu mau ngomong apa? Padahal ibu udah serahkan kartunya kan? Terus ngomong apa, ibu? Nanti ibu ngomong gini, ibu jadi susah. Ibu nggak usah susah. Ibu ngomong gini, bu, pak saya minta ya kartunya. Kenapa? Nanti kalau dia ngotot, enggak saya pesan. Ngomong, pak saya disuruh berani sama Bu Menteri. Saya minta, berani kan bu? Ibu nggak usah khawatir bu. Ibu tulis surat ke saya. Kantor saya di Salemba 28. Silakan bu datang ke saya. Ya kalau ibu tidak mau nulis surat, silakan. Saya baca bu surat apapun loh saya baca. Ibu harus berani bu. Kalau ibu tidak berani, gimana kita mau nonton ini semua? Ya bu ya. Iya. Udahlah bu, nggak mungkin dia nyangkut. Sepanjang saya jadi menteri saya jamin. Jamin ya. Saya jaminannya. Untuk data Pak RT. Kalau ibu tahu, bu beliaunya ini ya. Itu apa pak? Satgas pangan. Satgas pangan dari Mabes Polri. Polisi yang meriksa. Polisi yang meriksa saja sengaja. Jadi saya punya data harga barang. Dia punya, beliaunya punya. Jadi makanya dia ngitung gitu loh. Jadi sudah sama Mabes Polri saya enggak berani bu main-main. Iya. Jadi kalau dia berani main-main ya kebangetan itu bu. Jadi ibu harus berani bu kalau enggak. Ya selesai bu, kita maunya jahatkan warga nggak bisa. Ini Bu Anis. Iya benar. Bu Anis saya ibu ya. Oh ibu bukan kan? Bu Anis. Kalau saya BPNT Bu Anis ya. Ya. Oh ya. Ini begini bukan untuk merugikan ibu. Coba minta kamu fotonya atau apa namanya pendampingnya. Kalau BPNT mah nggak minta ya pak. Kalau bisa kita mau sendiri. Iya. Enggak, kalau beda karena tempatnya beda. Kan ibu kan di beda pucung, program ya, ibu kan di pucung sana. Dan beda program ya. Ibu di pucung ya. Ibu jadi kan di sini di anggaran, di anggaran. Ibu di pucung jadi beda. Kalian kan Pak RT-nya nanti Pak RT supaya ibu berani. Kalau misalkan nggak berani juga, itu ada Kapolsek, itu ada Babin Kamtipmas, Pak Sriono, kasih nomor teleponnya. Siap, ya, nomor teleponnya, ya. Siap. Bilang kalau perlu ini pendampingnya itu Bu Anis itu periksa dulu. Kasihan ini. Dengar hadirnya. Ya, kapan terus mau sejahtera Pak kalau kayak gini terus? Ya. Ibu kok nanya aja, saya jujur Bu Menteri nanya itu, kok gitu ngomong itu? Berani gak? Takut Bu, kalau saya datang, enggak Ibu mau saya datang besok gitu. Oh besok dapat, saya jamin. Ibu yang jamin. Saya jamin, dia bisa enggak jadi Bu, penjual. Tapi saya bisa jamin Ibu dapat lagi. Ayo Ibu berani ikut dia atau ikut saya? Halo dia, berani? Berani, banyak sekali 50. Untuk apa katanya? Kalau pendamping itu ya. Uang apa namanya? Ya apa Ibu jujur aja Bu. Susah Bu kalau Mariani, Bu Mariani. Iya. PKH ya. Dipotong itu untuk uang apa katanya? Terima juga. Apa? Nama yang mana? Oh, namanya ngambil. Yang motong siapa? Saya yang motong macam apa? Dikasih ke siapa? Dikasih ke siapa? Yang ngambil ini siapa namanya? Ngomong aja nggak apa-apa. Mariati. Dengan alasan untuk apa? Ya karena kita ada pak kita dari. Ini informasikan kalau dari kayak ini kayak gini ya, yang ditutupi supaya yang lain.
dari hasil temuannya saya laporkan ke pihak kelurahan untuk ditindaklanjuti ke depan. Ya, karena semua data Pak itu bukan dari kami, saya kembalikan. Setelah saya jadi menteri, ternyata undang-undangnya itu dari daerah. Jadi saya kembalikan ke daerah. Daerah baru ke saya. Daerah mentang ngambilnya dari mana saya nggak tahu. Pokoknya kami ngambilnya dari daerah. Jadi Pak, sini Pak, karena kenapa warga itu kita siapkan untuk mengusulkan ke atau RT atau RW ke RW itu karena seringkali, mohon maaf Pak, saya dikomplain. Kami nggak pernah dapat, tapi yang dapat itu teman-temannya Pak Lurah atau kepala desa gitu.